Sutradara Hanung Bramantio mengaku sempat diminta untuk membuat film kasus pembunuhan aktivis Munir Said Talib. Namun hal itu diurungkan oleh sang sutradara. Ia mengatakan tak mau nasibnya berakhir seperti Brigadir Yosua atau Brigadir J. Dikutip dari Tribunnews.com, adapun hal itu diutarakan Hanung melalui Instagram pribadinya tepat pada momen tewasnya Munir 7 September 2004. Seperti diketahui, Munir adalah lelaki pejuang hak asasi manusia atau HAM yang dibunuh saat berada di atas pesawat. Hingga kini dalang pembunuhan Munir belum tertangkap. Hanung pun sempat menyatakan bersedia untuk memfilmkan kisah tersebut. Namun tiba-tiba niat tersebut dibatalkan seusai ia mendapat telepon dari seseorang yang tak dikenal. Setelah diselidiki, ternyata sosok di balik penelpon itu adalah seorang pensiunan tentara. Ia pun akhirnya mempertimbangkan hal tersebut, sebab Hanung Bramantio tak mau mengalami hal buruk di kemudian hari seusai menggarap film Munir. Sutradara Ayat-Ayat Cinta itu pun mengatakan bahwa kasus pembunuhan Munir masih misterius. Selain itu, Hanung juga menyinggung kasus kematian Brigadir J yang tengah hangat saat ini. Ia menyebut tak ingin bernasib sama seperti sang Brigadir. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!